Ya, selamat malam, Bu Rika. Malam, Mas. Iya, ini saya nggak paham nih kenapa malam ini kayaknya sulit sekali untuk kita live, Bu, ya. Mungkin karena hari Jumat, Mas. Iya, kendalanya terlalu banyak nih soal teknis ini. Tapi nggak apa-apa lah, Bu. Yang penting kita bisa bersua, Bu, malam ini, Bu. Akhirnya ada kesempatan juga. Ya. Gimana, Mas Ilham? Sehat? Iya. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Bu Rika, gimana, Bu? Alhamdulillah, sehat juga. Iya, Bu. Tadi mungkin sedikit, Bu, ya, ikut nyimak atau dari awal mungkin memperhatikan dengan Pak Sony tadi, Bu, ya, soal bagaimana kondisi saat ini masyarakat mulai berani berwisata, berpergian, gitu. Nah, kalau dari Bu Rika sendiri, dari Ancol sendiri nih, Bu. Ancol kan, kalau saya baca-baca 3 minggu lalu tuh mulai menyatakan siap, gitu, untuk menyambut dalam tanda petik kenormalan baru, begitu. Nah, sebenarnya apa, Bu, persiapan yang dilakukan oleh Ancol di masa pandemi ini, Bu? Ya, jadi Mas Ilham tadi saya nyimak dari awal sampai terakhir ya diskusi dengan Pak Sony. Jadi betul sekali, salah satu dari 6 sektor yang diizinkan uji coba, salah satunya adalah tempat wisata. Nah, tempat wisata ini Taman Impian Jaya Ancol yang di Jakarta dan Taman Mini. Nah, kami ini kan ada di Taman Impian Jaya Ancol dan kami sangat terbuka dan mendukung serta menyambut baik atas dipilihnya Taman Impian Jaya Ancol sebagai salah satu destinasi wisata yang dibuka dalam uji coba. Tentunya Ancol sendiri sudah melakukan banyak hal. Kami sudah melakukan mitigasi bagaimana di saat nanti kami buka. Bahkan setelah saat kami PSBB dulu, zaman tahun 2020, kan Ancol sudah beberapa kali nih, kami jadi spesialis buka tutup. Jadi apa namanya, mulai 14 Maret 2020 kita sudah tutup, kemudian dibuka lagi tanggal 20 Juni. Jadi setelah itu tutup lagi, lalu buka lagi. Jadi banyak sekali persiapan-persiapan protokol kesehatan yang kami lakukan dan terus kami tingkatkan prokesnya. Baik, Bu Rika. Tapi sejauh ini, semenjak ada pelonggaran ini, Bu, dan mulai wisatawan mulai boleh masuk lagi ke Taman Impian Jaya Ancol nih, Bu, ya. Ada nggak sih, Bu, pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan atau mungkin ada kurang ketidakpatuhan dari masyarakat yang mengunjungi Ancol sendiri, Bu? Didapati nggak sama manajemen? Ya, kalau misalnya saya bilang nggak ada, itu nggak mungkin ya. Karena di jalanan pun orang banyak sekali yang melanggar prokes. Nah, di tempat wisata tentunya kami nggak pernah bosan, Mas. Nggak pernah bosan memberikan himbauan, kemudian bahkan tim Satgas yang tadi disampaikan oleh Pak Sony, betul sekali. Kami sebagai pengelola tempat wisata itu telah menyediakan Satgas COVID internal. Itu yang terlibat adalah karyawan. Kemudian juga kami dibantu oleh 3 pilar dalam hal ini, adalah Satpol PP, TNI, dan kepolisian. Nah, kami melakukan upaya-upaya preventif. Jadi mulai dari himbauan, karena kami kan tempat wisata ya, Mas, tentunya kami melakukan upaya yang persuasif. Jadi mulai dari himbauan, kemudian sampai dengan teguran. Nah, kami sih berharap di sini memang partisipasi masyarakat atau pengunjung itu juga harusnya cukup baik ya, karena kalau Mas Ilham ke Ancol nih sekarang, itu bisa dilihat tuh, tempat cuci tangan di mana-mana, kemudian marka-marka jaga jarak itu mulai dari pantai, dunia fantasi, Ocean Dream Samudra, Sea World, Allianz Eco Park, itu kami semua lengkap. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tertib di Ancol. Bahkan tim Satgas kami tidak hanya di pantai, tapi di seluruh unit rekreasi itu ada. Okay. Jadi seperti itulah upaya-upaya kami. Baik, Bu, tapi kan tadi juga Bu Rika bilang nih, masyarakat kan sulit dikendalikan gitu, Bu, ya. Di jalan pun ada banyak yang melanggar, yang nggak pakai masker, yang nggak jaga jarak. Nah, ini kalau di kawasan Ancol sendiri, Bu, bagaimana, Bu, mengontrol atau mengantisipasi adanya masyarakat-masyarakat yang tanda petik lalai atau abai ini, Bu, supaya supaya kita sama-sama aman begitu kan? Ya, apa yang tentunya pertama ya, step dari penerapan protokol kesehatan yang di Ancol, pemberian tiket wajib secara online. Itu dilakukan di ancol.com. Tadi setuju dengan Pak Sony bahwa Ancol sudah menerapkan pembelian tiket secara online. Itu sudah jauh-jauh hari. Dan orang sekarang sudah terbiasa ke Ancol itu harus beli tiket secara online. Dan di situ ada kuotanya. Nah, kuota itu yang membatasi kapasitas yang di dalam kawasan Ancol
sesuai dengan aturan yang berlaku. Katakanlah misalnya ada kebijakan kuota sampai dengan 50%, maka angka pemberian tiket itu memang kami kunci di kapasitas 50%. Kemudian yang kedua itu tentunya tadi menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, aplikasi ini pun sudah terintegrasi dengan baik di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Jadi success rate-nya pun itu kita bisa katakan di atas 85% ya, itu sudah cukup baik ya. Kemudian juga penerapan prokes yang utama itu adalah menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, lalu tidak menimbulkan kerumun. Itu juga dibantu oleh teman-teman Satgas dari unit rekreasi yang ada di Taman Impian Jaya Ancol. Jadi kemudian juga sound area, itu selalu kita tidak berhenti mengingatkan bahwa seluruh pengunjung harus menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Kemudian marka-marka papan informasi, setiap kita melangkah itu pasti kelihatan tuh bahwa penerapan prokes di Ancol itu menjadi hal yang wajib. Jadi banyak sekali yang sudah kami lakukan, tetapi yang tadi betul Mas Ilham, kita meminta partisipasi dari pengunjung yang datang, tapi alhamdulillah memang saat ini orang sudah terbiasa ya, sekarang udah jadi habit lah ya pakai masker. Ini saya nggak pakai masker karena di rumah aja. Kalau di luar itu udah kayaknya kalau nggak pakai masker kayaknya udah kayak buka aurat gitu. Ada yang kurang gitu Bu. Iya betul, ada yang kurang. Iya baik Bu. Tapi kan tadi juga selain tiketing nih Bu, online tiketing sekarang mesti dijalankan karena menghindari adanya kontak langsung kan Bu ya. Nah ini kan ada juga di tempat makan gitu, di titik rawannya kata Pak Sony gitu. Nah ini bagaimana pengendaliannya di tempat makan Bu? Karena kita tahu Ancol ini kan umumnya didatangi oleh keluarga atau secara berkerumun begitulah. Apalagi tempat makan tadi kan kata Pak Sony itu sangat rentan untuk penyebaran atau penularan. Nah ini apa yang disiapkan dan diantisipasi oleh pihak Ancol agar tidak ada penularan di situ atau mungkin tidak ada penularan. Betul sekali Mas Ilham. Jadi Ancol ini kan destinasi wisata yang terintegrasi ya. Semuanya tuh ada di Ancol. Mulai dari permainan, kemudian tempat-tempat istirahat, dan juga tempat makan. Tempat makan itu tersebar ya, dan kebetulan kami punya divisi. Divisi tersendiri namanya divisi retail. Itu yang memang memonitor seluruh restoran yang ada di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Nah, divisi ini pun memiliki satgas COVID yang mereka melakukan monitor dan komunikasi kepada seluruh mitra restoran yang ada di kawasan Ancol. Bahkan restoran di kami itu pun sudah ada standar CISE-nya. Nah, oh ya tadi saya lupa bahwa unit rekreasi yang kami buka pun itu alhamdulillah sudah bersertifikasi CISE sampai di restorannya. Nah, itu restoran dari mulai restoran Nyur di Putri Duyung Ancol, kemudian restoran Ombak Laut yang ada di sisi Karnaval Ancol itu sudah bersertifikasi CHSE. Jadi kami betul-betul sangat mematuhi dan mengendalikan kondisi-kondisi yang memang ada di restoran tersebut. Bahkan penerapan tidak makan di dalam ruangan pun masih terus kami lakukan. Pembatasan-pembatasan jumlah yang ada makan di area pun itu kami lakukan. Seperti itu. Tapi sejauh ini aman Bu ya, maksudnya itu bisa dikendalikan dengan baik begitu oleh pihak Ancol Bu ya? Alhamdulillah, jadi kerjasama dari pengunjung pun cukup baik. Jadi karena kami juga kan melakukan himbauannya juga dengan secara persuasif, kemudian kami berikan pemahaman, dan pengunjung pun akhirnya bisa bekerjasama dengan kami untuk mematuhi dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Karena kalau merekanya patuh, itu tidak hanya Ancol yang diuntungkan, tapi juga mereka juga ikut diuntungkan karena tempat wisatanya tetap bisa beroperasi. Baik Bu, nah mungkin Bu Rika bisa kasih alasan begitu Bu kepada sahabat Pindo Indonesia di sini, kenapa harus mengunjungi Ancol gitu di masa pandemi ini, apa-apa yang bisa menarik perhatian masyarakat untuk bisa berkunjung ke Ancol gitu, mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Indonesia di sini Bu. Ya, Mas Ilham, terima kasih loh kalau saya dikasih kesempatan untuk sedikit berpromosi ya. Tapi memang nggak hanya sekedar promosi, tetapi kami memastikan bahwa pengelola Taman Impian Jaya Ancol ini berkomitmen. Jadi kami sendiri itu sudah membentuk tim mitigasi bahkan. Dan di tim mitigasi itu pun kita lakukan komunikasi terus-menerus.
bahkan kami punya COVID Center, ada Satgas COVID Center di sana, itu untuk gunanya memantau perkembangan karyawan. Karyawan, alhamdulillah seluruh karyawan Ancol dan mitranya sudah vaksin, dan itu setiap secara periodik melalui absensi, kami pun dilakukan self-assessment. Jadi mulai dari kita mau absen masuk dan absen keluar itu melalui Google Form, dan itu ada self-assessment-nya. Jadi kalau saya skornya di atas 5, itu berarti saya punya resiko tinggi, dan saya tidak boleh masuk. Dan kami melakukan pengelolaan WFH dan WFO. Nah, ini masih terus berlangsung. Jadi betul-betul tidak hanya pengunjung yang kami jaga, karyawan pun kami pastikan dalam melayani itu dalam kondisi sehat. Jadi, karena memang dengan yang kondisi prima itu tentunya kita bisa melayani dengan baik dan tidak membuat merugikan orang lain. Jadi itu betul-betul kami lakukan kontrol secara internal dan juga eksternal. Nah, secara eksternal, Ancol ini, kenapa sih orang mesti ke Ancol gitu ya? Karena memang pertama, Ancol tempat wisata yang terbuka. Tadi kan disampaikan oleh Pak Sony, tempat wisata yang direkomendasikan ada yang terbuka. Nah, Ancol ini kan punya kelebihan pantai. Kelebihan kami itu pantai kami cukup indah dan cukup sejuk kalau dinikmati di pagi hari dan di sore hari. Bisa menikmati sunrise dan sunset. Bahkan bisa berolahraga. Jadi memang banyak sekali komunitas olahraga yang melakukan kegiatan olahraga di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Nah, ini memang menjadi kelebihan kami. Bahkan saat ini pun yang masih kami buka itu seluruh kawasan wisata yang terbuka. Jadi ada pantai, kemudian ada ruang terbuka hijau Allianz Eco Park, ada ruang terbuka pasar seni, lalu dunia fantasi, Ocean Dream Samudra, dan kami berharap nanti ke depannya SeaWorld Ancol bisa diizinkan untuk dibuka, bahkan juga Atlantis. Jadi kami sendiri sudah betul-betul mematuhi apapun kebijakan yang dari pemerintah tetapkan. Kami tidak ada niatan untuk melanggar. Kami terus akan melakukan upaya-upaya kedisiplinan di sana. Jadi baik. Kita bisa jadi kita punya moto namanya senang selamat bareng-bareng. Okay. Jadi selamatnya ini nggak cuma hanya buat karyawan dan pengunjung, tapi kita saling menjaga. Makanya kita harus bisa senang-senang di Ancol, tapi kita bisa selamat dari mulai datang sampai dengan pulang, dan itu kita bareng-bareng bersama-sama menjaganya. Karena juga yang penting kan tadi agak disayangkan kalau masyarakatnya sehat, aman, tapi pegawai tadi ada yang sakit, makanya dilakukan self-assessment tadi, biar penilaian sendiri, bagaimana supaya karyawan tetap sehat, pengunjung juga sehat, dan Ancol tadi jadi tempat yang aman. Nah, kalau sejauh ini pun, Ancol sebagai uji coba, salah satu jadi uji coba tempat pariwisata yang dibuka. Sejauh ini apakah ada penilaian atau evaluasi yang diberikan dari Pemprov DKI begitu sebagai pemerintah yang berwenang di wilayah ini, Bu? Bagaimana, Bu, kalau sejauh ini, Bu? Betul sekali. Jadi komunikasi dan koordinasi kami itu cukup intens dengan Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Disparekraf. Disparekraf sendiri kan juga ada yang di wilayah ya, yang di Kota Madya, yaitu Sudin Parekraf Jakarta Utara. Nah, kami melakukan komunikasi yang cukup baik dan mereka sesekali melakukan semacam assessment gitu ya, sidak gitu ya, melakukan sidak di kawasan kami, dan kami selalu siap. Kami selalu siap, kami tunjukkan apa saja yang setelah kami lakukan untuk prokes ini. Bahkan seluruh fasilitas yang ada di kawasan Taman Impian Jaya Ancol itu wahananya, terutama ya kayak dunia fantasi, Ocean Dream Samudra, dan SeaWorld, itu secara periodik kami lakukan penyemprotan disinfektan. Bahkan di kawasan kayak halte, kemudian bis Warawiri, dan juga tempat-tempat yang sekiranya akan ada kontak orang di sana, itu kami lakukan pembersihan disinfektan secara periodik. Berarti sejauh ini memang dari penilaian dari pemerintah DKI sendiri, khususnya di Disparekraf Jakarta Utara, masih cukup baik begitu atas pelaksanaan uji coba dari Ancol sendiri, Bu ya. Nah, Bu, tadi kan tugasnya sempat menyinggung soal living with endemic nih, Bu. Jadi ada upaya untuk membiasakan diri hidup dengan COVID begitu, karena kita nggak tahu kapan selesainya, nggak tahu kapan, mudah-mudahan sih nggak terjadi ada mutasi baru atau varian baru gitu kan. Tapi bagaimana, apa sih yang nanti akan dilakukan oleh dari pihak Ancol sendiri dengan living with endemic ini? Apa mungkin nanti ada wahana baru kah yang mungkin bisa beradaptasi dengan keadaan COVID begitu, atau bagaimana, Bu, ke depan, Bu? Ya, tentunya kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan baru itu kita selalu siap ya. Karena kalau tidak demikian nanti Ancol bisa tertinggal. Nah, ini penyesuaian-penyesuaian sudah kami lakukan, berbagai
karena kami juga punya moto namanya inovasi tiada henti. Jadi kami selalu melakukan inovasi, inovasi bahkan penyesuaian di saat memang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi kami sangat memperhatikan hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kami ada di sana gitu loh. Jadi kami sebisa mungkin kawasan Taman Impian Ciancol itu cukup aman dan nyaman dinikmati oleh seluruh masyarakat dari segala usia. Iya, baik. Bu Rika, Bu, ini saya mohon maaf banget tadi sama seperti Pak Sony, kasus ini bila terkendala sama kendala teknis. Tapi sebenarnya sih, tadi intinya kan Ancol sudah siap dan Ancol sudah mengoperasikan wilayah wisata dengan sangat baik. Tadi juga ada peninjauan dari Disparekraf Jakarta Utara juga masih baik, begitu kan. Dan juga nanti ke depan Ancol juga akan berinovasi. Mungkin nanti kita tunggu wahana barunya, Bu, yang bisa menyesuaikan dengan keadaan living with endemic. Mungkin sementara itu, Bu. Terima kasih atas banyak sharingnya, banyak pengetahuan juga, banyak penyampaian yang disampaikan tentang Ancol di masa pandemi ini, Bu. Sehat-sehat selalu, Bu Rika. Sehat-sehat, Silam. Ya. Ya, malam. Ya, oke, sahabat Indonesia. Jadi tadi kita sudah dapat pandangan dari Satgas COVID, dari pengelola wisata juga Ancol dalam hal ini. Jadi tadi dipastikan sama mereka Ancol aman, bisa dibilang aman untuk dikunjungi, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Tadi juga sudah dipastikan karyawan-karyawan yang sudah diberikan penilaian terlebih dahulu, diuji terlebih dahulu supaya tetap sehat dan prima saat-saat kedatangan pengunjung. Itu pun tadi juga disampaikan Pak Sony pentingnya protokol kesehatan, karena bagaimanapun kan COVID tidak bisa diprediksi dan kita tetap menjunjung namanya ketaatan protokol kesehatan. Mungkin sementara itu, selamat malam sahabat Indonesia, sehat selalu.